Jadi orang ini dari tadi naik di atas atap kapal, atap perahu tuh. Ayo turun dah. Aku mau turun. Ayo turun. Ayo turun. Lihat mana dia turun bingung nih. Gimana ini? Turun enggak, Ella? Kecebur. Udah. Lebih mulu. Oke, assalamualaikum. Selamat. Di sini kita pagi-pagi, Kong. Kang, gue masih muka bantal, ya kan? Kita di mana nih? Kita posisinya ada di Cirata, Kong. Di Cirata. Kali ini kita mau gabusan ya. Toman. Oh, Tomanan, oke. Okay. Tomanan, gabus di Jakarta aja banyak, ya kan? Oh, gitu ya. Nah, kita Pucungan, mau berarti. Mau coba joran nih, catfish wine. Ya, yeah. Catfish wine kira-kira kuat enggak nih buat main Tomanan? Oke. Okay. Seperti ini joran ini. Ya. Catfish wine. Ya, udah Fuji. Terus reel yang gua gunain ini oncak victim ya, oncak victim. Iya. Lalu apa? Ih, gua pakai Arnius nih. Fugu Arnius. Oh, ini Fugu Arnius nanti tanggal 15 ya. Januari ini akan masuk. Pertengahan bulan ini ya masuk ya. Masuk lagi. Fugu Arnius pertengahan bulan ini akan masuk lagi. Itu yang Fugu Arnius yang double. Ui. Yang ada double handle, ini kan handle yang biasanya sama handle yang satu yang bulat tuh. Bu. Yang enak buat. Oh, enak banget buat di. Oke. Kita akan coba jalan ke kapalnya. Ya, kapalnya ada di bawah situ kan. Nah, kita jalan sama. Ya. Oke. Sono. Kom. Jam 6 pagi. Pagi-pagi kita sini, nanti kita turun ke bawah, Kom. Gak pakai rem. Pokoknya siapa yang gelinding enggak pemenang. Enggak, gue game ini. Okay. Hari ini yang enggak strike. Yang enggak strike itu gue nyiapin blimbing mulu, Kom. Ya deal ya. Dua biji ya kan pagi-pagi ya. Tapi mules kau kan. Apalah. Oke. Gua terima tantangan itu. Yo, terima tantangan. Ya, gua terima banget ke tantangan ini. Kom, gimana, Kom? Apa tuh? Blimbing mulu. Jadi yang enggak strike. Ya hari ini yang enggak dapat strike. Kalau lo ngos-ngosan kok ngelarang, Kom. Gue enak, gue udah kedengerin bimbing lo, sumpah gue kayaknya udah ilfil duluan gue. Oke, kita pakai perahunya siapa? Kang Ahmad. Nah, ini ya. Kang Ahmad rekomen, itu. Rekomend kepada. Rekomend banget ya. Bagi teman-teman yang main ke Cirata. Di Cirata. Toman-tomanan ya. Tomanan, langsung bisa ke Kang Ahmad. Iya. Nah, itu orang itu, Kang Ahmad tuh. Beliau nih tekong rekomen buat nyari-nyari toman di Cirata ya, maksudnya di Citatah ya. Citatah. Oke. Okay. Tekong idolanya Cang Supri. Tekong idolanya Cang Supri dari CWF. CWF. Hey, Cang, nonton Cang. Moga-moga hari ini ada cintanya. Iya, ada cintanya. Enggak boncos ya, enggak? Enggak boncos. Wah. Amin. Ya Allah, moga-moga jangan boncos. Soalnya kena. Kemarin dia boncos mulu, Kong, ngomongnya. Kagak ada video strike-nya dia. Emang kena gue. Kena apa? Apes gue. Ayo. Oke. Dendeng. Bocoran aja ini, tahu. Tadi dia mau mewacang. Pasti ada yang lundung. Liatin. Tadi ada yang lundung. Kita liatin pasti yang lundung. Yang gelundung adalah pemenang. Betul yang gelundung. Betul yang gelundung. Gelundung. Dia berhasil, guys. Kamu berhasil? Oke. Sekarang giliran aku. Kamu jangan nyumpain aku gelundung ya. Anjir, dia sukses. Aku berhasil.
Engler. Engler manula sih ya. Salah. Baik. Pegangan. Ini bawa engler manula. Berangkat guys. Berangkat kong. Berangkat bro. Iya. Tadi udah mau kepleset. Iya. Ampun. Kalau misalnya guling-guling, aneh, kita udah persiapan untuk berangkat nih. Kapten juga kebenaran hari ini lagi basah-basahan. Ya, mungkin belum mandi, kong. Padahal kita yang belum mandi. Tapi enggak, kenapa enggak ngelundung aja? Nanti itu. Gua sih curiga sama yang belakang. Enggak kan nyampe yang nonton seneng kalau kita kesiksa. Kayak gitu. Oh, tepuk tangan gitu maksudnya. Aduh. Ya aplaus dulu deh kalau gitu. Ya, berangkat ya. Oke, kita kabur. Ke tengah. Jadi, kita biarkan beliau memuaskan hasratnya berburu toman ya. Jadi kita liatin aja dulu ya kan, sampai dia strike pokoknya. Kong gimana, Kong? Hah? Wah, gitu aja pegel sih. Kadang-kadang. Ya, gimana, Kong Ibo? Ya, jadi dipuasin ya. Ya, mumpung dia saat ini ketemu sama habitatnya. Ya kan? Dia ngajak kita turut, ya kan? Kenapa dia yang jadi marah-marah? Ya kalau mau nikmatin aja, gitu? Oke. Posisi gerimis mengundang cuy, dan dia semangat banget kita lihat. Ini yang bikin Kong, kita mager. Gimana Kong? Oke. Salah bawa orang katanya. Salah bawa orang katanya. Udah kita mah doain aja dia strike ya enggak. Iya. Kalau kita kan tujuan kita datang ke sini tuh kan tamasya. Ya toh? Yang berkepentingan tuh yang lagi ngoplak tuh dia tuh lihat di sana tuh. Kenapa kita yang jadi sasaran? Semangat. Ya, semangat ya. Semangat. Ayo, semangat. Lanjutkan terus perjuanganmu, Nak. Bagi gembel. Dia gerutu aja biasanya kan. Yang ini dia diam ini ya kan. Dianya tidur ya kan, ngerokok ya kan, minum kopi di belakang sambil ngeliatin orang casting. Sekarang gantian kita liatin dia casting dulu ya enggak? Yoi. Sambil ngeliatin sambil ngatain. Nggak ada yang bener dah mancingnya dah. Sampai suruh ngajak kita. Udah kita kan, kita tim hura-hura. Kita tim senang, bukannya tim susah. Jadi mohon maaf, udah cuacanya mager. Gerimis mengundang lagi kan. Dingin lagi. Dingin. Tengah-tengah gunung. Tengah-tengah gunung. Posisi di Cirata, gerimis pula. Tuh, kena noh. Rasain deh biarin. Lagi siapa suruh aja kita. Salah bawa orang guys. Di gedung lo salah bawa orang. Om, lihat sini dong. Om, udah strike belum? Belum, keberuntungan belum berpihak. Ya, ganti lur. Kita ganti lurnya. Nah, ini lur dari Ngago juga. Coba lihat lur Ngago kayak gimana sih? Penasaran gue dari ini, tadi klotok. Ngomongin lur ngagul. Nah, ya ini, coba lihat. Nah, ini lur klotok. Lur klotok kayak gimana coba penampakannya? Di dapur mancing ada ya? Ada tuh. Oke. Ini mantap. Produknya Ngagul itu. Ngagul. Jadi Ngagul selain produk lur, produk apa lagi, Kong? Ada blade, ada propeller, metal bit. Cah, aksesoris buat lur maker lah. Oh, yes, mantap. Iya. Buat para lure maker bisa juga itu di dapur mancing ada kok. Ada ya. Palanya hilang, Kong. Kok palanya hilang, Kong? Oh, ya Allah. Jadi saya berdua sama Kong Ibo ini nunggu giliran ya, Kong. Iya. Jadi karena di depan tuh posisi harus cuma berdua. Mm-hmm. Jadi kita enggak bisa berempat-empatan di situ bisa valid ya. Betul. Enggak, lagi pula juga social distancing. Social distancing. Oh iya, itu kita tetapkan. Iya.
Oke, kita beri semangat aja sama mereka. Semangat terus. Supaya mereka semangat terus. Ayo, yuk, kalian semangat, bisa. Semangat, ayo. Heeh. Rasio 7. Oke, apa, Kong? BC Arnis. Arnis ya. Generasi pertama. Nanti mau masuk yang generasi gen keduanya. Ya, gen 2 pasti lebih bagus tuh ya. Lebih bagus. Kapan tuh, Kong? Januari ini kayak sih katanya ada. Ada berapa tuh? Itu buat naikin slater juga enak sih. Longkes, Kong. Ini rencana benang 110 meter. Kalau ini ternyata kalau mau dibikin longkes habis semua 110. Habis ya. Bisa ya. Gua nih yang dapat strike malam. Oke, catfish wine. 200 ribuan ring Fuji. Asik, Kong. Tuh, enak banget, cus. Lemparin. Kalau ini reelnya pakai oncak tip-tip. Kita lagi ngakalin toman kok. Udah 4 jam. Tangan ketek sampai pegel kok. Ketek sampai pegel. Ketek sampai pegel, saudara-saudara. Rasio 7 asik buat nomanan ya kita. Mudah-mudahan strike-nya ya. Kalau sudah ada terlihat ada tanda-tanda nganu. Ketek udah berasap cuy. Ketek udah berasap. Ternyata asik juga ya reel murah 200 ribuan ini buat toman ya. Kita coba long cast ya. Ini dari oncak victim. Ya, kita coba long cast ke sana ya. Ini oncak victim. Catfish wine. Oke, mantap. Kita lanjut terus, mudah-mudahan strike. Ya, semoga beruntung. Ya, oke, terima kasih. Ketek basah, Kong. Belum dihajar juga dari tadi. Kenapa? Actionnya keren. Yes. Untuk kesekian kalinya gua. Gak kena kan, Kong? Enggak. Ngap. Gantian, Kong. Ya, enggak sempat. Wih, dapat. Ungu cuy. Udah lurus. Aduh, ceburin lagi di videoin. Anjir. Hah? Catfish wine. Catfish wine. Ya, iya. Huguarnius. Tomannya coba minum sama kaki. Yo, iya. Tuh. Ajib dah. Coba, Kong. Slater dari Ngagul. Slater Ngagul. Kayak grip atuh. Enggak bawa. Ya udah. Terus yang paling ujung. Sedikit-sedikit ada. Terus. Slater Ngagul. Heeh. Ya kan? Yeah. Glugu series. Reelnya. Reelnya Puguarnius. Gen 1. Jorannya. Dia pakai Catfish Wine. Yo. 10-20. Ikannya kira-kira ada berapa kilo? Ada 2 kilo mah. 2 kilo mah. Oke. Ajib dah pokoknya ledakannya. Dapur mancing? Jelas.
atas, yoi. Ya, kan? Yang di atas? Yang di atas gimana? Dandannya udah selesai belum? Anjir. Kayak banci ya, dandan mulu. Oke, sip.